biasanya ada suka cimak-cimak nih. Katanya ada yang cilok sama tukang lampu ya. Soalnya kan ada siapa di situ tuh, Fai Nabila ya. Fai Nabila IMB ya. Ada tuh yang cilok sama Fai tuh di situ tuh. Pakai topi orangnya. Siapa ayo, siapa? Bener gak, Pak? Enggak ya? Enggak, gitu. Nah, rambutnya sih udah bener. Udah, mukanya salah. Bener, Pak? Enggak, cuma emang adegan. Coba Iba klarifikasi dong. Enggak cerah. Jadi emang adegan gitu kan. Adegan gimana? Yang sudah ceritanya. Terus sama Manggi suka di Ibu itu seriat cemburu, Bu. Sabar. Ibu sih pada salah kecepatan lahir. Kalau lahir tahun 90-an, Bu. Ekor musikan untuk malam. Ya, jadi emang dibikin kayak gitu kan ceritanya. Nah, terus sama Manggi, udara, sutradaranya suka kayak dipanas-panasin. Jadi kayak suka foto gitu kan, kayaknya foto apa gitu di komentar, tapi kayak di post ke Twitter gitu. Bang, udah Iqbal yang minta fee buat kamu. Jadi gak suka minta fee. Gak suka. Gak apa-apa alasannya, mau apapun yang tahu hanya Iqbal dan Tuhan itu. Sudah sama ibunya sih. Ya itu kan situ yang suka, bukan saya. Apa-apa jalanin aja lah. Jadi kalau wales. Oke, Miss Dewi dan juga Abimana kan sebagai senior lah dari Koboi Junior nih. Tanggapan kalian berdua terhadap Koboi Junior seperti apa nih? Ya, selama syuting mereka ini anak-anak yang manis, yang sangat profesional. Kita lihat cara kerjanya mereka di waktu setelah pulang sekolah, mereka datang ngafalin skrip, belum lagi dengan latihan gerakan dan segala macam proses yang mereka harus lalui, harus diangkat jempol memang bahwa mereka ini sangat-sangat pekerja keras dan sangat menghargai proses yang mereka lewati juga. Ada kesulitan nggak syuting dengan mereka? Enggak, pasti kan? Kalau Dewi manis semua, sama gue begaju. Beda. Kalau mau cewek kok manis sih? Oh, bercanda ini belaga manis semua. Jadi kalau aku bercanda dulu, begajulan. Kalau di konsultasi? Iya. Berarti salah ya? Ya mungkin. Oh, kalau di depan Dewi. Di depan Dewi, iya. Ada pintar, biasa. Ada cewek. Tutupin topengnya. Biasanya yang paling suka ngambek siapa sih kalau lagi syuting? Enggak ada sih. Semuanya sama-sama senang kita kerjanya. Dia paling Kiki ini paling dewasa dibanding yang lain. Makasih. Umurnya. Enggak, maksudnya juga kayaknya kamu ngomong yang lainnya. Enggak juga, mereka lebih dewasa daripada saya. Maksud sih? Iya, cuma senang ngomong. Ngomong coba. Ya, jadi gimana ya? Iya. Dari mana ya? Tadi biru. Ini gue tahu tuh. Iya, terjirung, aduh. Kalau Babas, anaknya suka ngilang-ngilang, bawa skateboard, tiba-tiba lagi jungkir balik di mana, itu Babas. Kalau Iqbal, dia gini dikit, cewek-cewek langsung dia. Iqbal. Auranya bagus. Kalau Kiki, dia sangat sopan, senang. Betul ya? Kalau Aldi, cowok banget. Karisma cowoknya ada. Jadi oh, berarti yang tiga paling santai dong. Jaga image, jaga. Tapi kalau karena rambut belah samping itu otomatis ya. Setelah rambut belah samping juga sebetulnya otomatis. Kalau rambut belah samping emang itu kenapa? Otomatis begitu mas. Oh iya. Nah jadi
udah sempat syuting di Korea. Siapa yang nanya? Kamu nanya. Makanya besok-besok lu jangan begituin, udah kelihatan. Isinya gini di bawah kursi gini. Nah, gitu. Katanya sempat syuting ke Korea ya? Syuting di Korea ya? Ya, kita sempat syuting di Korea yang 3 hari. Soalnya 3 hari, di Cibubur, awal. Screen! Oh, green screen, soalnya di Korea. Bilang aja Cibubur. Bener ke Korea? Bener. Di Korea ketemu Kwacung gak? Berapa lama di Korea? Berapa lama? 3 hari. Oh, 3 hari. Pulang lagi? Pulang lagi. Dapat berapa scene di sana? Kalau di sana sebenarnya gak ada scene sih. Jadi, oh jalan-jalan doang? Jalan-jalan. Luar biasa, enak banget. Enak banget. Kapan saya ke Korea ya? Orang-orang Korea yang kesini. Mestinya ke Korea tuh ketemu sama Iru.